Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mempelajari topik terakhir pada bidang akidah pendidikan Islam tahun 5, yaitu jenis-jenis dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, syurga. Baiklah, mari kita lihat jenis-jenis dosa dan pengertiannya. Dosa terbahagi kepada dua jenis, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil adalah perbuatan yang melanggar hukum syarak yang tidak ditentukan Allah hukumnya di dunia atau di akhirat. Manakala dosa besar pula bermaksud perbuatan yang melanggar hukum syarak yang ditentukan Allah hukumnya di dunia atau di akhirat. Apakah contoh dosa-dosa kecil? Mari kita lihat bersama-sama. Bercakap perkara yang sia-sia, yaitu sesuatu yang kita ucapkan tidak mendapatkan manfaat kepada kita ataupun orang lain. Kedua, membazir makanan. Makanan yang kita perlukan biarlah cukup dan tidak berlebihan untuk diri kita sendiri. Ketiga, melihat perkara yang haram seperti melihat aurat seseorang. Seterusnya, membuang sampah merata-rata. Seterusnya, menconteng meja dan dinding kerana perbuatan ini merupakan satu vandalisme. Bagaimanakah pula dengan contoh perbuatan yang mengundang kepada dosa besar yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah sama ada di dunia ataupun di akhirat? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, syirik kepada Allah, yaitu menyembah sesuatu selain daripada Allah seperti menyembah matahari, menyembah api, dan sebagainya. Kedua, meninggalkan solat dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Ketiga, derhaka kepada ibu bapa. Ibu bapa merupakan insan yang perlu kita hormati kerana redha Allah itu terletak pada redha kedua ibu bapa kita. Seterusnya ialah mencuri. Mencuri sesuatu yang kecil ataupun yang besar nilainya. Contoh yang seterusnya ialah minum arak. Dan contoh yang terakhir ialah mengumpat. Terdapat banyak lagi contoh-contoh yang mengundang kepada dosa kecil ataupun dosa besar. Murid-murid boleh membuka laman sesawang dan mencari contoh-contoh dosa kecil dan contoh-contoh dosa besar yang tidak disenaraikan di sini. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat apakah balasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas perbuatan dosa besar. Orang-orang yang mensyirikkan Allah akan kekal di dalam api neraka.
Bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bernama Saqar dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang rugi seperti Fir'aun dan Qarun. Bagi anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa pula, akan mendapat kemurkaan Allah dan jauh daripada rahmatnya. Seterusnya, balasan bagi perbuatan zina pula akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan akan kekal di dalam kehinaan. Untuk pemakan-pemakan riba, akan memiliki perut yang sangat besar sehingga sukar untuk bergerak. Peminum arak pula tidak akan dapat mencium bau syurga, apatah lagi memasukinya. Seterusnya, Allah melaknat orang-orang yang memberi dan menerima rasuah. Namun begitu murid-murid, sebesar manapun dosa yang telah kita lakukan, luas lagi pengampunan Allah. Oleh itu, terdapat cara yang boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Antara cara yang boleh kita lakukan untuk menghapuskan dosa kecil ialah yang pertama, melakukan amalan fardu dan sunat. Kedua, melakukan kebajikan dan juga menjauhi dosa besar. Cara untuk menghapuskan dosa besar pula ialah pertama, kita sebagai pendosa hendaklah menyesali dan membenci perbuatan tersebut. Seterusnya, meninggalkan terus perbuatan tersebut dan berazam untuk tidak mengulanginya. Dan akhirnya, kita akan menebus kesalahan tersebut. Tetapi sebaik-baik cara menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memohon keampunan dengan memperbanyakkan istighfar. Sekiranya kita melakukan kesalahan dengan manusia, kita hendaklah memohon maaf. Barulah Allah akan memaafkan kita. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar manapun dosa kita, Allah pasti ampunkan sekiranya kita bertaubat. Tetapi, kita sebagai hamba Allah juga haruslah mencari cara untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Bagaimanakah cara-cara untuk menjauhi dosa? Pertama, kita hendaklah taat pada perintah Allah dan menjauhi maksiat. Kedua, kita hendaklah ingat dan takut pada azab Allah. Seterusnya, bergaullah dengan sahabat yang baik, agar kita juga dapat melakukan perkara yang baik-baik. Keempat, kita hendaklah menjauhi tempat maksiat. Sebaiknya, kita janganlah mencuba-cuba untuk mendekati tempat-tempat maksiat ini. Dan yang terakhir, kita hendaklah memohon perlindungan daripada Allah dari hasutan syaitan dan hawa nafsu. Kerana sebaik-baik perlindungan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak faedah apabila kita menjauhi dosa. Pertama, hati akan selalu merasa tenang. Kedua, akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seterusnya, mendapat rahmat dan berkat dalam kehidupan. Selain itu, kita juga akan beroleh syurga dan dijauhi dari api neraka. Dan kita akan dapat mencapai kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Murid-murid, kita sebagai hamba Allah, hendaklah menjauhi diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Sekiranya kita melakukan sebarang kesalahan, bersegeralah bertaubat dan beristighfar. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja perbincangan topik kita pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.